Oke, berita pertama ya guys, Evanescence telah berpisah dengan gitarisnya yaitu Jen Majura guys. Kabar kurang mengenakan nih datang dari band rock alternatif kali ini nih guys, yaitu Evanescence, di mana Jen Majura selaku penggebuk bass band ini memutuskan untuk hengkang dari band ini setelah 7 tahun berkarya bersama. Kabar ini telah dikonfirmasi resmi melalui platform media sosial resmi dari Evanescence itu sendiri nih guys. Nih kutipannya adalah, "Ini adalah babak yang sangat spesial dalam band dengan teman tersayang kami Jen Majura. Tapi kami telah memutuskan inilah saatnya untuk berpisah. Kami akan selalu mencintainya dengan mendukungnya dan tidak sabar untuk melihat apa yang dia lakukan selanjutnya. Kami sangat berterima kasih atas saat-saat indah dan bermusik hebat yang kami buat bersama di seluruh dunia." Tuh kutipannya. Nah, rumor dan kabar pengganti dari Jen Majura saat ini sudah mulai ditemukan titik terang nih guys. Info ini sudah dipost resmi melalui official Evanescence bahwasannya basisnya sendiri yaitu Tim McCord akan menggantikan posisi Jen Majura tersebut nih guys. Jadi Tim McCord itu yang tadinya basis nih, sekarang beralih posisi menjadi gitaris tuh. Sejarah singkat dari Tim McCord bergabung dengan Evanescence terjadi pada tahun 2006 nih guys, saat dimana Will Boyd selaku basis Evanescence meninggalkan band ini guys. Sebelumnya Tim McCord adalah gitaris dari band The Revolution Smile sejak tahun 2000 hingga 2004. Sekaligus menjadi anggota aktif pada sebuah perusahaan label musik Jepang yaitu Brave Wave Production guys. Kemudian posisi basis Evanescence yang lowong saat ini akan digantikan oleh Emma Anzai dari band Sick Puppies guys. Jadi kayak yang Emma Anzai. Dengarannya ribet banget tuh, cuman gara-gara satu orang cabut loh, yang bass pindah ke gitar. Nah bassnya cari orang lagi. Kenapa nggak dari awal ini cari gitarnya langsung? Ini tuh sekaligus membuktikan fakta bahwasannya basis itu nggak terkenal. Di mana-mana yang namanya basis itu selalu terasingkan. Abisnya yang pertama terkenal kan udah pasti vokalis, yang kedua gitaris, ketiga drum, nah keempat tuh posisi apes yaitu basis. Makanya mungkin Tim McCord curi-curi kesempatan dari Jen Majura cabut. Masa ntar tiba-tiba Tim McCord nih mau live stream Instagram nih, terus ada yang komen, "Siapa nih 18.000 follower centang biru?" Biasa deh tuh ya kan. Oke deh, kita langsung aja nih masuk ke materi yang kedua. Spirit Box berpisah dengan basisnya yaitu Bill Crook. Nah, baru dibilang tuh. Baru dibilang banget dibahas soal basis ya kan. Ada lagi nih basis Insap. Pasti tahu dia kan kalau basis cabut itu kenapa tuh dia cabut, pasti tahu. Kabar tidak mengenakan selanjutnya datang dari band asal Kanada yaitu Spirit Box nih guys. Bill Crook dikabarkan cabut dari band Spirit Box setelah 4 tahun berkarya sejak 2018. Dan kepergian Crook ini akan diisikan sementara oleh Josh Gilbert, Woven War, X Asalai Dying sebagai additional tournya guys. Kami dengan sedih mengumumkan bahwa Bill Crook tidak akan lagi berada di Spirit Box nih guys. Yang sedih intinya. Keputusan ini bersifat timbal balik dan tanpa perasaan sulit. Kami meminta Anda menghormati privasinya tentang masalah ini dan kami berharap yang terbaik untuknya di masa depan. Kami ingin berterima kasih kepada Josh Gilbert karena memberikan kami waktu dalam waktu yang singkat ini untuk mengisi dengan kami. Makanya nih, pesan moral yang bisa diambil dari berita ini, udahlah ya kalau misalnya lo dapet lowongan jadi basis di sebuah band, makanya mendingan gak usah lo ambil dah ya. Udah itu dia paling bener ya kan, karena gak terkenal gitu buat apaan coba. Ya walaupun setiap basis yang gue kenal pembelanya selalu yang penting dibayar ya kan. Ya lonte juga kalau abis dipakai dibayar ya kan. Ya tapi ada juga sih yang gak dibayar ya kan, tapi basis ada juga gak ya? Tahu deh. Oke langsung aja nih masuk ke materi yang berikutnya. Mayat ditemukan di tempat parkir pertunjukan My Chemical Romance akhir pekan ini. Tuh paling bener deh MCR ya kan. Polisi Milton Keynes menemukan mayat di tempat parkir Milton Keynes Ball pada Sabtu malam yang digunakan untuk pertunjukan My Chemical Romance pada malam itu nih di MK Stadium nih guys. Tidak jelas bagaimana polisi mengetahui mayat itu, tetapi penonton konser melaporkan bahwa polisi muncul di tempat kejadian sekitar 20.30 guys. Sekitar jam 8:30 lah ya. Menutup sebagian jalan terdekat hingga minggu dini hari 22 Mei guys. Saksi juga melaporkan bahwa petugas forensik berada di tempat kejadian dan pencarian intensif di daerah itu dilakukan guys. Tampaknya polisi tidak menemukan sesuatu yang memberatkan dalam pencarian mereka nih guys. Karena mereka kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa kematian tersebut diperlakukan sebagai tidak dapat dijelaskan karena tidak mencurigakan sama sekali guys. Nonton konser mengatakan bahwa mereka terjebak di tempat parkir hingga 22.30 saat pertunjukan berakhir nih guys. Belakangan diketahui jenazah yang ditemukan berjenis kelamin laki-laki.
Penyebab kematian dan bagaimana mayat itu ditemukan belum terungkap, guys. Ironis banget sih menurut gue ya, Manege Ratoy baru angkat bendera yang isinya nama-nama fans almarhum yang gak sempat nonton mereka reunian kan tuh. Nih udah ada lagi yang almarhum. Paling bener deh MCR ya kan. Makanya nih MCR nih, kalau reunian jangan kelamaan. Kasian fansnya nunggu ampe udah pada mati. Mungkin di akhirnya juga pada nyanyi I Don't Love You kali ya. Tapi mau gimana lagi ya, namanya reunian kan harus lama bang. Iya bener juga. Kalau cuma bentar mah beli rokok namanya. Eh, paling bener deh tuh. Udahlah ya, daripada makin kacau beritanya nih. Dada aja sih emang. Mendingan gua akhirin aja videonya sampai di sini guys ya. Salam aja dari gua Nevan Willis. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian aja dari gua Nevan Willis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.